Inilah hasil terbaru match day 3 Grup C Piala Menpora Sabtu 3 April 2021. Untuk laga sore hari ada pertandingan antara Persik Kediri melawan Madura United. Berikutnya di laga kedua ada big match antara Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan. Inilah klasemen terbaru Piala Menpora 2021 hari ini. Untuk grup A, puncak klasemen ditempati oleh PSIS Semarang dan Barito Putra di posisi kedua lolos ke babak delapan besar. Untuk grup B ada Persija Jakarta dan PSM Makassar yang berhak lolos ke delapan besar. Inilah klasemen sementara grup C Piala Menpora. Untuk grup D yang berhak lolos ada Persib Bandung dan Bali United di posisi kedua ke delapan besar. Inilah top skor sementara Piala Menpora 2021. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami setiap hari.